berbunyi dan apa menunjukkan masalah ke dalam waktu lalu berdekat ke arah masalah lintas lalu menangis selatan sebelum dia melakukan secara kedua oleh tubuhnya. Apa namamu kamu? Aku kerja bu. Tapi aku belum berumur lebih dari 30, Bu. Dan aku... Kau pergi temui aku. Rumahnya ada di ujung. Yang
Mariana ini namanya Turing. Saya mau mencobanya, apakah boleh? Betullah, saya ada keperluan dengan anakku. Rumah saya di ujung itu ya. Betul Pak, itu yang di ujung dan sudah beres ya. Baiklah, terima kasih ya. Itu siapa? Kita gangguin yuk. Ayo, kayaknya asik deh. Kenapa kalian ngelakuin itu? Kamu nggak boleh lewat. Iya, nggak boleh lewat, nggak boleh lewat. Loh, kenapa? Main apa? Ini ada permainan untuk kalian mainnya. Namanya Sokran. Ini mainnya. Jadi kan ini ada bambu dua ya. Kalau kami tutup celah di antara kedua ini, kamu harus lompat keluar. Tapi kalau kami buka, kamu lompat ke dalam. Pakai satu kaki ya. Sedangkan. Sebuah skenario tuh. Thank you.
meminta ibu terlebih dahulu kepada ayah. Mereka pun menghadap kepada raja. Pada apa? Jaga sikapmu. Jelaskan apa ayah sekarang cinta kalian untuk hutan. Kamu mencium aroma yang sangat wangi dari arah hutan. Kamu penasaran dari mana asal aroma itu? Aroma wangi. Itu terdengar aneh. Tapi bukan berarti kalian selamat pergi begitu saja tanpa alasan jelas. Apakah ada tujuan lain selain mengikuti aroma itu? Ayo cinta. Terima kasih. Berhati-hatilah, jangan berbuat yang tidak-tidak. Ketika kakaknya lanjutkan perjalanan, meninggalkan Jaya di sana. Ketika ada burung, aku mau menangkap burung itu, Blis. Jangan teruskan keinginanmu itu, perjalanan kita masih jauh. Tidak, Blis, aku masih mau mengejar burung itu dan menangkapnya. Blis, berhenti. Kita harus fokus pada tujuan kita. Jangan buang waktu untuk hal yang tidak penting. Iya, jangan ditangkap, Bisi. Aku tak peduli. Aku mengingin nama burung itu. Sahabat pun tidak menghiraukan kata-kata kakak. Hanya menjaga burung. Kak, apakah kakak melihat bahwa Nina itu? Mereka melihat begitu bangun. Apa yang mereka lakukan? Aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup bersama mereka. Nina, kita sedang dalam perjalanan, jangan terbawa oleh hal-hal itu. Tapi kak, tidak bolehlah. Pasti menyenangkan mencari bentuk seperti itu. Aku penasaran. Mana tujuan kita, Bila? Kita masih harus mencari asal bau warung itu. Kau terlalu serius, kak. Mungkin aku akan terlibur di sini. Kalau kau memang mau tinggal, itu keputusanmu. Tapi jangan menyesal nantinya. Iya, akhirnya. Dan dalam bersama kedua wanita itu tinggalkan aku yang melanjutkan perjalanan sendirian. Aku tiba di desa Trunya, tersirat di bawah pohon sarunia, dan akhirnya menemukan sumber aroma harum yang dia cari. Tiba-tiba ia melihat seorang putri yang sangat cantik. Suhai putri Ayu, siapakah gerangan kau? Apakah kau seorang dewi? Aku hanya penduduk biasa di sini. Jika kau ingin mengetahui siapa aku, nama tinggallah di sini dan datanglah kepada keluargaku. Tanpa ragu, aku memutuskan tinggal di desa itu. Mencari putri. Dan apa melihatnya dengan muka bertanya-tanya? Apa yang menyebabkan ini? Kata-kata kami. Barang siapa yang menemukan surat emas tersebut, ditakdirkan untuk menikah dengan putri Ayu. Siapa dan di mana wanita itu sekarang? Dan apakah benar pernikahan itu akan dilaksanakan? Kapan? Waktu yang akan menjawabnya. Wah, aku tak tahu. Apa yang semakin buruk? Dan dia masa ingin pergi. Tapi saat dia mau meninggalkan tempat, dia dimintikan oleh sepuluh secara tiba-tiba. Atas nasi dan makhluk ini sangatku, dan dia diberitahu olehnya. Nantilah, kamu datang ke rumah saya. Atas hanya menemukan kamu, dan kemudian benar-benar tersebut menjelaskan muka itu. Waktu lama berlalu, dan malam harinya tiba.
apapun mendatangi rumah sakit seperti yang telah ditetapkan olehnya dan masuk ke dalam sana. Yang sepuh, saya merasakan ada hal yang aneh di tengah desa. Seperti ada seseorang yang menaruh perhatian pada warga desa. Merasa apa maksudmu ya sepuh? Karena akhir-akhir ini saya merasakan firasat yang aneh. Apakah ini ada kaitannya dengan hal tersebut? Hal yang pernah kita itu memang ada kaitan dengan orang kubur ini, tapi yang hal karena takdir juga. Baiklah, saya akan menunggu takdir tersebut ya Sopu. Saya pergi. Nah, saya mau masih ada kan tadi? Silahkan dulu. Selamat. Saya sudah dengar ada yang siap saya. Sebelum itu, sebaiknya mati dulu di dalamnya. Oh, silahkan melewat ya, Tuhan. Ayo, silahkan. Apa saja?
Sudah. Baik, marilah kita mulai. Untuk mempelai senja, ikuti kata-kata indah saya. Ngiring marian pamer kita nekat anda tidak kemulia kawel kata aja. Aduh ring saja hati tak kepekan. Pilih muntah ngiring ambil pamer kita nekat itu manda prasida dapat kawel kata itu jadi majeng ring sol sol ring kawel kata ring kawel kata puni. Ngiring marian pamer kita nekat ikat anda prasida kemulia kawel kata. Karena aja berat kepercayaan. Ini Ustaz ngiring ambil pemati sana kopik itu dan prasida dan dosa widra sana itu jadi majelering soal-soal meringkawi wahan ringkau lipane puniki. Apakah besar hadirin? Dan tibalah pada hari di mana mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita. Sebelum mempelai wanita keluar dari balai pemegang, ia sudah diselimuti kain kuning dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kain kuning yang membungkus mempelai wanita ini diibaratkan bahwa mempelai wanita sudah siap menunggu masa lajangnya untuk menyongsong kehidupan baru. Thank you.
yang lama. Dan yang sedang akan dikirakan saat ini adalah rencana untuk memperkenalkan istri ya, Putri Ayu kepada Yudhina. Tapi, ada syaratnya. Apa itu? Aku ingin membawa pengawalku. Tidak. Akan terhenti dalam pengumumannya dan pikiran sangat terlintas di kepalanya. Oh, ini pertanyaan. Jadi saya mencari buat membelinya, terus juga yang sejarah Rp20.000, baiklah, oh boleh, oh, itu. Saat sore tiba, mereka bersiap-siap untuk pergi ke kota, dan akhirnya mulai perjalanan mereka ke daerah kota pada waktu malam. Pertama kali aku melihatku, kini aku sadar bahwa aku membutuhkan pasangan hidup. Pertama kali aku melihatku, bukan cuma ingin membeli dirimu, tapi aku juga ingin menjadi seorang yang pantas untuk seorang putri dan ayu seperti dirimu. Hah? Aku tidak mengerti, Ata. Apa yang kamu maksud? Lihat, Ata. Jangan melakukan tindakan yang ilegal di tengah laut dan di tengah laut. Jangan melakukan tindakan yang ilegal di tengah laut dan di tengah laut. Jangan melakukan